Sudarlun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Biren di gedung Dewan setempat. Dalam rapat paripurna istimewa tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Biren Saifanur dan Muzakar Agani memakai pakaian adat Aceh yang lengkap dengan kopiah mengketup. Tidak hanya Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda yang memakai baju adat, seluruh anggota DPRK dan para tokoh pendiri Kabupaten Biren serta undangan juga memakai baju adat Aceh. Dalam rapat paripurna itu juga dihadiri ulama karismatik Aceh, Tengku Nurul Zahri yang akrab disapa Walid Nu Samalanga. Mari Bapak Ibu, dimohon untuk tetap berada di ruang sidang DPRK Biren. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi TV. Terima kasih.